situasi ini masih memeluk masyarakat. Pimpinan kerajaan silih berganti, tetapi masih rasuah masih menghantui kita dan membebankan rakyat. Orang lupa rasuah ini bukan saja besar, tetapi merompak harta kekayaan rakyat dan meningkatkan kos. Pemilihan ringgit itu disapu oleh pemimpin-pemimpin dan pejabat-pejabat awam yang tidak bertanggung jawab, dan akhirnya yang terbeban bukan rakyat miskin. Oleh ini adalah tanggung jawab kita memastikan kempen ini berhasil dan kebencian terhadap rasuah ini betul-betul menular di kalangan rakyat. Ada orang dan pimpinan yang kemudian juga turut menjerit tentang janji rasuah, dan kalau lihat keluarga mereka kekayaan yang dipotong itu juga berbilion ringgit. Oleh demikian, yang penting ialah ketelusan. Kita harus bersedia melancarkan kempen perang ini sebagai suatu dasar penuh.